أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال عيدا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال رسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة جمعة yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak merenungi diri kita sejauh mana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa-rasanya tak sebanding kiranya nikmat yang Allah berikan yang kita rasakan di setiap hari dalam kehidupan kita bila dibandingkan dengan apa yang telah kita persembahkan di hadapan Allah, tentunya jauh berbanding terbalik dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan memang jemaah dimuliakan Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau seandainya kita ini hambanya ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak bakalan kita mampu akan menghitung nikmat Allah. Itulah sebabnya karena keterbatasan ilmu kita untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya ada satu konsep yang patut kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang penuh dengan memberikan kenikmatan kepada kita, yakni di setiap kehidupan kita ini, tentunya marilah kita basahi lisan ini dengan bersyukur kepada Allah dengan lantunan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan lantunan kalimat itu menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang ahli syukur, dan dengannya insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang begitu banyak diberikan kenikmatan dari Allah, akan tetapi Nabi tidak berhenti untuk beribadah, mendekatkan diri di hadapan Allah. Semakin banyak Allah berikan nikmatnya, semakin banyak pula Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah, mendekatkan dirinya di hadapan Allah. Ini terkadang berbanding terbalik dengan kita yang mengaku menjadi umatnya, barulah hanya sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita sudah merasa di atas daripada segala-galanya. Terkadang kepala ini enggan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jasad ini berat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mengaku menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mengikuti jejak langkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ahli syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bersama bahwa ternyata jauh sebelum kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam hadir di alam dunia ini, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun belum dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berabad-abad tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan dan menggambarkan kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh para nabi-nabi, termasuk di hadapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita tahu bahwa Nabi Musa, kelebihan Nabi Musa adalah mampu bercakap-cakap, mampu berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menggambarkan kemuliaan satu umat, di mana pada waktu itu Nabi Musa mendengarkan kemuliaan tersebut, Nabi Musa justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Nabi Musa dilahirkan kembali dan ingin menjadi umat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman kepada Nabi Musa, "Inni ataitu ummatan Muhammad nuraini kamilaini dhulumatani." Bayangkan zaman dimulakan Allah, kita ini belum hadir di alam dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diutus oleh Allah, tetapi terlebih dahulu kemuliaannya sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Musa. Inilah yang membuat Nabi Musa cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum dihadirkan di alam dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Musa, inni ataitu ummatan Muhammad." Saya adalah Tuhan yang telah memberikan kemuliaan kepada umatnya Muhammad. Nuraini kamilaini zulumatani. Allah berikan kemuliaan itu, dua kemuliaan yang bisa mendapatkan kemuliaan tersebut, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua kemuliaan itu kata Allah Subhanahu wa taala mampu memadamkan, mampu membentengi dua kegelapan. Dzulumatani, dua kegelapan. Jamaah dimuliakan Allah, kurang apa lagi Allah kepada kita? Jauh sebelum kita hadir Allah sudah kabarkan kemuliaan kita. Akan tetapi terkadang jamaah dimuliakan Allah, kita sudah hadir di alam dunia ini, kita sudah mengetahui ternyata terlebih dahulu Allah muliakan kita sebelum kita hadir. Terkadang biasa kita sendiri yang menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kemuliaan kepada kita umatnya Muhammad. Lantas Nabi Musa bertanya kepada Allah, penasaran kepada Allah, kemuliaan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Man nuraini ya rab? Dua kemuliaan itu, dua cahaya itu yang mana yang engkau maksud ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, nur Ramadan wa nurul Quran. Cahaya bulan suci Ramadan dan cahaya Al-Quran. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, kabar gembiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup di alam dunia ini, kita bertemu dan bercengkrama dengan bulan suci Ramadan, bulan yang ternyata membuat kita mulia di hadapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jamaah dimuliakan Allah, kenapa bulan suci Ramadan menjadi bulan yang mulia? Mungkin kita sudah paham bersama, karena di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala, syahrul mubarak, Allah berikan keberkahan di setiap penjuru dunia. Bahkan di dalam hadis dikatakan ketika datangnya bulan suci Ramadan, siksaan-siksaan dari dalam kubur dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya bulan suci Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kemuliaan bulan suci Ramadan, di antaranya Allah buka seluas-luasnya pintu surga, tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Tetapi apa yang terjadi zaman dimulakan Allah? Kita sudah berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini yang Allah Subhanahu wa taala tutup buka seluas-luasnya pintu surga, tetapi sangat disayangkan masihlah ada umat-umat Muhammad yang mengaku dirinya Islam dan bahkan bercita-cita masuk ke dalam surga. Tetapi kadang di saat bulan suci Ramadan Allah janjikan dibuka seluas-luasnya pintu surga, sangat disayangkan masihlah banyak saudara-saudara kita yang enggan dirinya untuk masuk ke dalam surga, bahkan tidak mau sedikit pun melirik ke dalam surga. Allah sudah buka seluas-luasnya pintu surga, cuman terkadang kita bisa biasa enggan untuk masuk ke dalamnya, bahkan tidak mau melirikkan mata kita ke dalam surga. Jamaah dimuliakan Allah, bagaimana tidak di saat umat Islam yang lainnya berjuang menahan lapar dan dahaga, masihlah ada saudara-saudara kita dengan enteng, dengan gampangnya, dengan nikmatnya memperlihatkan dirinya tidak berpuasa, seakan-akan menjadi sebuah kebanggaan bahwa dirinya tidak berpuasa. Di saat saudara-saudara kita kaum muslimin hanyut dan menikmati salat tarawihnya atau mungkin bahkan salat tahajudnya, masihlah banyak saudara-saudara kita dengan bangganya tidak melaksanakan salat tarawih dan tidak melaksanakan salat tahajud, bahkan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi gangguan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala tutup rapat-rapatnya pintu neraka. Tetapi sangat disayangkan zaman dimulakan Allah, masihlah banyak umat-umat Muhammad yang mengaku dirinya hamba Allah dan bercita-cita ingin masuk ke dalam surga. Akan tetapi ketika pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah, masihlah ada saudara-saudara kita yang dengan beraninya mengetuk pintu neraka. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala hempaskan setan laknatullah dibelenggu dan dihempaskan di lautan yang paling dalam. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok masih ada orang bermaksiat di bulan suci Ramadan? Memang benar, setan dibelenggu oleh Allah di bulan suci Ramadan. Tetapi hati-hati ingat, sifat setan itu tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, iblis setan laknatullah sangat sibuk untuk menanamkan sifat-sifatnya kepada manusia. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa ketika datangnya bulan suci Ramadan, Allah pasti akan membelenggunya. Dan ketika dia sudah berhasil menanamkan sifat-sifat setan di dalam hati-hati manusia, kendatipun zatnya dibelenggu, tetapi masihlah banyak orang melakukan sifat-sifat yang disenangi oleh setan. Jamaah dimuliakan Allah, kalau memang dalam diri ini masih ada indikasi sifat-sifat setan di bulan suci Ramadan, kita doakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan di hadapan Allah, kita bermunajat bermohon kepada Allah, ya Allah, bakar dan habiskan seluruh sifat-sifat setan yang ada dalam diri hamba ini, ya Allah. Yang kedua, jemaah dimuliakan Allah, kemuliaan yang kedua, nur yang kedua yang Allah berikan kepada kita, yang sudah jauh hari Allah kabarkan dan gambarkan di hadapan Nabi Musa, adalah nurul Quran. Dan inilah
mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan begitu pula umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan diri ini dengan Al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan ini kita muliakan diri kita ini dengan membaca Al-Qur'an. Kalaupun belum lancar membaca Al-Qur'an, niatkan paling tidak hafalan-hafalan surat-surat pendek kita, kita ulang-ulangi. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, di dalam bulan suci Ramadan Allah akan lipat gandakan bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Nabi mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya apa? Setiap satu huruf itu Allah Subhanahu wa taala akan ganjar kebaikan 10 kali lipat. Jamaah dimuliakan Allah, untuk memotivasi diri ini memuliakan diri kita dengan Al-Qur'an, ketahuilah bahwa di setiap yang berhubungan atau yang berinteraksi berdekatan dengan Al-Qur'an, pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Kita lihat malaikat yang mengawal turunnya Al-Qur'an, siapa? Malaikat Jibril. Dan ketika dia berinteraksi dengan Al-Qur'an, dia mendapatkan tugas untuk mengawal turunnya Al-Qur'an, maka dia malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan panglima seluruh malaikat di atas langit. Manusia yang diturunkan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasul dengan menjadi sayyidul anbiya, pimpinan seluruh para nabi dan rasul. Dari syariah Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang paling pertama, akan tetapi dari sisi hakikat Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling pertama. Bulan yang di mana berinteraksi diturunkan Al-Qur'an, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, maka bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan. Malam yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, malam di mana Allah turunkan Al-Qur'an, Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan satu malam itu lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Kota yang Allah turunkan Al-Qur'an, kota Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, kecuali Allah Subhanahu wa taala muliakan dua kota tersebut. Dan kalau kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memang Al-Qur'an adalah salah satu ciri kemuliaan umat Muhammad, maka di bulan suci Ramadan ini habiskan waktu kita, keluarkan seluruh tenaga kita untuk muliakan diri ini dengan membaca, mentadabburi, memahami Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Muliakan diri ini, jangan hinakan diri ini, bahwa sesungguhnya ternyata sebelum kita hadir di alam dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan, sudah kabarkan di hadapan Nabi Musa kemuliaan ini. Saat kita hadir, kenapa kita tidak mengambil kemuliaan tersebut? Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Di tahun ini Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, manusia yang sudah diampuni seluruh noda dan dosanya, ketika munculnya bulan Rajab, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendawam-dawamkan kalimat permohonan di hadapan Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berdoa, manusia yang mulia, kendatipun nabi tidak beribadah puasa nanti bulan Ramadan, kendatipun nabi tidak melakukan salat tarwih, kendatipun nabi tidak membaca Al-Qur'an, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah jamin dia masuk ke dalam surga. Tetapi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, memohon kepada Allah
Balikna fi Ramadan, ya Allah pertemukan kami di bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan kita? Sang pendosa ini yang banyak lupuran noda dan dosa, bermaksiat siang dan malam, mata ini banyak dosa, telinga ini banyak dosa, seluruh tubuh kita ini banyak dosa. Kenapa kita tidak memohon, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kiranya kita dipertemukan bulan suci Ramadan. Kita tidak minta pun Allah hari ini pertemukan kita di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, sudah sejauh mana muliakan diri ini di bulan suci Ramadan, dan sudah sejauh mana kita muliakan diri ini dengan Al-Quran? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya kepada kita, berikan kekuatannya kepada kita, berikan jalannya, dan berikan kesehatan jasad dan ruhani kita, sehingga insyaallah jasad dan ruhani ini mampu bertakarruf, mampu melaksanakan ibadah yang memuliakan manusia. Mudah-mudahan dengan mulianya kita, kita pun akan bertemu dengan zat yang maha mulia, dan kita pun juga akan ditempatkan di tempat yang sangat mulia, yaitu surga, di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan kekal abadi di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil ladzim wa nafa'na wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.